Daf, cinta itu sifatnya pribadi. Nggak usah di tempat mahal ataupun rame. Cukup kita berdua aja. Saya punya ide yang lebih baik lagi. Gimana kalau Jeng Vina baik-baikin si Maimunah itu? Dengan begitu saya yakin dia pasti akan merasa utang budi dan kita bisa minta bantuan dia supaya dia ngejauhin anaknya dari Dafa. Udahlah, ini semua bukan salah lu kok. Ini semua gara-gara gue. Karena gue jatuh cinta sama lu. Maksud lu? Selama ini gue gak pernah nurut apa yang kemauan lu. Untuk jangan pernah jatuh cinta sama orang lain. Dan sekarang gue kena karmanya. Enggak deh. Gue minta, sekarang lu pergi dari sini. Yang namanya cinta itu bukan sebuah kejahatan. Kita berhak kok saling mencintai. Tanpa memandang siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Terserah lo, gue gak peduli. Yang jelas, gue gak mau kehilangan emak gue cuma gara-gara lo. Pergi dari sini. Sus, maaf mbak, silakan mbak tunggu di luar ya. Tapi sus, saya mau keadaan mas saya. Iya, tapi sekarang biarkan kami mengobati ibu anda dulu ya. Sus. Suster, tolong diperban ya. Baik dok. Hati-hati merban. Dafa, kamu itu dari mana aja sih? Mama tuh ingin sekali bicara sama kamu, sayang. Ma, ngomongnya lain kali aja ya. Aku lagi pusing nih, Ma. Kenapa sih tuh anak? Kenapa Dafa jadi uring-uringan? Mungkin dia lagi berantem sama si anak pembantu itu. Bagus sih kalau emang benar, jadikan saya lebih tenang. Mudah-mudahan aja mereka nggak pernah cocok, nggak pernah akur. Lama banget sih. Mudah-mudahan aja emak nggak kenapa-napa. Dokter, dok, gimana keadaan emak saya? Alhamdulillah, Ibu Maimunah sudah melewati masa kritisnya. Dan sekarang kondisinya sudah stabil. Alhamdulillah. Nah, dok, saya boleh masuk dalam nggak? Saya mau nengokin mas saya. Nanti dulu ya. Ibu anda mau dipindahkan ke ruang ICU. Nanti mbak boleh melihat ibu anda di sana. Iya, makasih dokter. Saya permisi dulu. Kayani, Kayantan sama mak kemana sih? Gigi udah lapar banget, belum kita, makan. Dengerin deh, tuh kan ada suara, tuh. Itu tuh suara cacing aku tuh yang ada di perut, banyak banget, aduh lapar. Aku juga nih udah perutnya keroncongan, cacingnya bandel. Sebenarnya emas sama Kak Intan kemana sih? Mungkin aja mereka lagi kondangan. Hah? Kondangan? Ya, nggak mungkin banget masa kondangan. Belum siap-siap juga tadi. Lagian mereka juga nggak pakai baju bagus kok. Ya
ampun, Kak Yani juga nggak tahu. Mendingan kalian tidur siang aja, sekalian nunggu Kak Intan sama Emak pulang. Kita nggak mau tidur siang, Kakak. Belum ngantuk nih, cobain. Tuh tanya tuh sama yang lain tuh. Tuh, coba teh, pada ngantuk gak? Enggak, orang mata. Orang lapar kok. Kak Yani bacain buku cerita ya, tapi kalian harus tidur. Yan. Pak Mansyur, kenapa Pak? Ada telepon dari Intan, Yan. Buruan, Yan. Kayaknya penting banget. Intan. Oh, iya, Pak. Yuk. Tinggal gue. Yuk. Halo? Yan, ini gue Intan. Lo di mana sekarang? Anak-anak pada nanyain lo, Tan. Tadi, emak celakaan. Dan main tabrak motor. Dan sekarang, emak dirawat di rumah sakit, Yan. Ya Allah, Tan. Sekarang keadaan emak gimana? Hah? Emak? Emak kenapa? Kata dokter, emak udah lewatin masa kritisnya. Dan sekarang harus dirawat di ruang ICU. Tan, lo sabar ya. Gue kesana sekarang. Tan, lo berdoa supaya emak cepet sembuh ya. Iya. Yan, gue boleh titip anak-anak gak sama lo? Iya, Tan. Yaudah, makasih ya. Kak, gimana, Kak? Maimunah kenapa, Yan? Kak, emak kenapa, Kak? Iya, Kak. Terus Kak Intan di mana? Emak kecelakaan. Emak kecelakaan? Nah, sekarang Intan lagi di rumah sakit. Kak Yani mau kesana sekarang. Kalian mau ikut apa enggak? Kita mau ikut. Ayo. Mama kamu bilang kamu di kamar terus. Kenapa? Kamu ada masalah? Kamu boleh kok cerita sama papa. Ya, mana tahu aja papa bisa bantu. Kalau kamu nggak mau cerita sama papa, nggak apa-apa kok. Papa nggak maksa. Tapi perlu kamu ketahui, selamanya papa akan terus berusaha mendukung kamu. Pa, kalau misalnya aku jatuh cinta sama seseorang gimana? Mama dan papa akan membuat gadis itu menjadi istri kamu. Suster, tolong suruh dia keluar. Itu kan anak ibu. Bukan. Mak sedang di mana, Tan? Dia nggak kenapa-napa kan, Tan? Lukanya nggak parah kan, Tan? Tangan Mak patah. Patah! Tapi kata dokter ya nggak apa-apa kok. Ya, tapi emang kejadiannya kayak gimana, Tan? Kok sampai tangan Mak bisa patah? Tadi, Mak ngejarin Tan di jalanan. Terus, Mak ketabrak sama motor. Astagfirullahaladzim. Kita bikin lihat Mak. Iya, ya. Tapi sebentar ya. Kita harus minta izin sama suster. Tapi kita pengen lihat mama. Iya. Suster, kita boleh masuk ke ruangan ini nggak? Iya, boleh. Mereka adik-adik saya. Kami boleh nggak masuk ke dalam? Dokter minta Ibu Maimunah jangan diganggu dulu. Sebaiknya kalian pulang saja. Besok baru kesini lagi ya. Anak-anak, tenang. Kalian jangan berisik. Kalian bisa gangguin pasien-pasien lain. Udah, mendingan sekarang kalian pulang. Kalian doain supaya Mak cepat sembuh dan cepat pulang, ya? Ya udah deh, Kak. Kita pulang dulu. Pak, saya minta tolong. Anterin anak-anak pulang, ya? Ntar kalau kenapa-napa sama Mak gimana? Udah, Tan. Biar saya yang tungguin Mak di sini, ya? Percuma, Pak.
Kan tadi suster udah bilang kita nggak boleh masuk. Mendingan sekarang bapak jagain anak-anak dan saya nemenin Intan di sini. Ya udah, tapi kamu janji ya, Intan, Yani, kamu kasih kabar ke saya, ya? Saya nggak akan bisa tidur kalau belum ada kabar dari Mak. Kamu harus kabarin saya, Intan. Iya, Pak. Ya udah, Nana, kita pulang dulu ya. Kita doain Mak dari rumah. Ya udah, Kak. Intan, kita pulang duluan ya, Kak. Iya, Kak, kita pulang. Dadah. Intan, ya, kabarin ya. Assalamualaikum. Tan, kelihatannya Pak Mansur perhatian banget ya sama emak. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kasih-Mu pada Maimunah ya Allah. Sembuhkanlah dia, angkatlah rasa sakitnya. Jangan biarkan ia menderita ya Allah. Karena selama ini hidup Maimunah sudah cukup sengsara. Yuk, anak-anak pulang yuk. Yuk. Tan, sabar ya. Insya Allah semua pasti baik-baik aja. Lo pernah bilang, gue harus terima cintanya Dafa. Dan lo bilang, semuanya akan baik-baik aja. Tapi lihat kenyataannya sekarang. Mak tabrak motor gara-gara gue. Kalau terjadi apa-apa sama Mak, gue janjian, gue gak akan pernah maafin diri gue sendiri. Emak, kecelakaan bukan karena lo. Kenapa sih lo tuh selalu aja suka nyalain diri lo sendiri? Lo gak tahu. Tadi pagi, Mak lihat gue sama Dafa. Bola ini selalu kembali setiap gue lemparin ke dinding. Sepertinya dia gak ngerasain sakit akibat benturan dinding dan selalu memilih untuk kembali sama gue. Mungkin seharusnya gue seperti bola ini kali ya. Gue gak mau kehilangan Kak gue cuma gara-gara lo. Pergi dari sini. Pergi! Seharusnya gue gak ninggalin Intan sendirian di rumah sakit. Gue yakin kok, dia ngomong begitu sama gue karena dia panik. Gue harus nemenin dia di rumah sakit. Karena menurut gue, yang namanya cinta itu bukan waktu untuk bersenang-senang. Tapi harus bisa memahami penderitaan orang lain dan harus bisa rela berkorban demi orang yang kita sayangi. Siapa sih itu, Pak? Gak tahu, Ma. Dafa? Aduh, Pak. Dafa mau kemana ya malam-malam kayak begini? Paling mau ke kafe atau ke bar, Ma. Biarin aja lah. Biasa jam segini dia kan suka pergi. Tapi perasaan Mama tuh gak enak, Pak. Dafa itu kan bukan anak kecil lagi, Ma. Mama jangan khawatir begitulah. Tapi, Pak. Papa ngerti perasaan Mama. Tapi Dafa itu kan punya urusannya sendiri, Ma. Mama jangan terlalu mencampuri urusannya lah. Nanti dia malah gak respect sama kita. Sebagai orang tua, kita hanya perlu mengawasi dan menasehati dia aja, Ma. Terserah Papa deh. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama Dafa, jangan salahin Mama ya. Mama udah ingetin lo tadi. Tan, lo makan dulu ya. Dari pagi kan lo belum makan. Gue gak lapar. Tapi lo harus makan dong, Tan. Kalau lo juga sakit, siapa yang jagain emak nanti? Nih, gue bawain nasi bungkus buat lo. Dimakan ya. Ayo dong, Tan, dimakan. Lo gak boleh terus-terusan kayak gini. Serahin semuanya sama Allah. Lo harus yakin semuanya pasti baik-baik aja. Gue pulang dulu ya. Gue mau nengokin anak-anak. Kesian Pak Mansur,
dia jagain anak-anak sendirian, pasti dia kerepotan. Tapi kalau lo gak mau gue pulang, gue nanti telepon Pak Mansyur. Gak usah, gue gak apa-apa kok. Lagian, anak-anak butuh lo. Yan, gue titip anak-anak ya. Tapi lo makan ya, jangan sampai enggak. Iya, besok gue kesini lagi. Jam setengah satu. Gue penasaran banget. Mudah-mudahan emang gak kenapa-napa. Suster. Mbak Intan, ibu kamu sudah sadar. Silakan kalau mau jenguk. Iya, makasih ya suster. Ma, apa yang sakit, Ma? Suster, tolong suruh dia keluar. Itu kan anak ibu. Bukan. Yang sabar ya, Mbak. Biasanya dalam keadaan seperti ini, pasien masih shock. Dan dia nggak sadar akan sekelilingnya. Gue nggak mungkin ninggalin lo sendirian di saat lo seperti ini. Dafa, gue minta sekarang lo pergi dari sini. Permisi, Mbak. Kalau pasien yang tertabrak motor tadi siang dirawat di mana ya, Mbak? Tunggu sebentar ya. Kebetulan pasien tersebut masih kita rawat di ruang ICU, Mas. Sebelah mana ya? Nanti Mas belok kanan aja. Makasih ya, Sus. Di sini. Jangan mentang-mentang kamu orang kaya, kamu bisa nipu saya dengan pura-pura bahaya. Emangnya saya Intan yang bisa kamu bohongin gitu aja? Pergi! Pergi kamu dari sini! Pergi! Baik. Kenapa Bu Maimunah begitu marah sama gue? Kenapa dia alergi kalau ketemu sama gue? Apa gue gak pantas untuk dapetin Intan? Kenapa sih dia selalu ngomong soal kekayaan? Apa salah kalau gue ditakdirkan sebagai orang kaya? Kenapa dia begitu banget sama gue? Waktu itu Intan pernah ragu sama gue karena gue orang kaya. Menurut gue itu alasan yang aneh. Ini bukan soal kekayaan, tapi masalah lain. Tapi apa ya? Dafa? Ngapain lo di sini?
gue hatian sama lo dan sama nyokap lo. Gue tahu nyokap lo habis kecelakaan dan lo masih panik. Makanya gue datang ke sini untuk jagain lo, Tan. Dev, sekarang lo pergi dari sini. Gue ngerti kok. Lo pengen gue nggak ada di sini. Makanya tadi gue pergi ninggalin lo sendirian karena gue ngerti perasaan lo. Tapi sekarang lo ngerti nggak sama perasaan gue? Lo peduli nggak sama perasaan gue? Bagaimanapun caranya lo pengen gue pergi, gue nggak akan pergi. Gue akan ikutin lo kemanapun lo pergi, selamanya, Tan. Gue tahu lo sayang sama gue dan lo perhatian banget sama gue. Tapi seharusnya lo ngertiin perasaan gue. Lo tahu sendiri kan gimana reaksi Mak lo tahu sekarang gue lagi deket sama lo. Kenapa sih nyokap lo selalu marah sama gue? Apa sih sebenarnya salah kita, Tan? Hah? Kita kan udah pacaran dan gue sayang banget sama. Gue nanya sama lo, lo gak sayang sama gue? Dev, gue sayang sama lo. Tapi gue mohon, lo pergi dari sini. Kehadiran lo justru menambah masalah. Tapi itu gak bener, Tan. Gue gak mungkin ninggalin lo sendirian di saat lo seperti ini. Dava, gue minta sekarang lo pergi dari sini. Biar cepat sembuh. Mendingan lo sekarang pergi dari sini. Pergi sama cowok kayak itu. Emang gak butuh siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih orang yang gue percaya malah ngecewain gue? Ibu, ibu kenapa, Bu? Ibu gak apa-apa kan, Bu? Ibu jangan sedih lagi ya, Bu, ya. Mbak, Ibu Maimunah kata dokter besok sudah boleh pulang. Jadi biaya administrasinya sudah bisa diurus besok ya? Iya, Sus. Terima kasih. Gue yang akan pulang. Gue akan tidur di sini. Kayak gini harus tidur di luar.
Bisa-bisa dia masuk angin. Eh! Pasti lo kan yang bayar uang tagihan rumah sakitnya, Mak. Lo gak usah sok pahlawan. Lo udah harus bayaran belum? Iya, Tan. Itu lagi dihitung sama mbaknya. Mbak, totalnya berapa ya? Semuanya jadi 3 juta rupiah. Rp3 juta? Ini silakan tanda tangan di sini dan lunasi pembayaran segera. Iya, Mbak. Tunggu bentar ya. Yan. Yan. 50, 100, 120, 40. Yan, totalnya 140. Bentar ya, Tan. Rp50.000, 60. Ya, Tan, gue cuma punya Rp70.000. Terus gimana dong? Uang kita tuh kurang banyak. Gimana caranya supaya kita dapat uang untuk bayarin ini? Gue juga bingung, Tan. Cuman duit ini yang gue punya. Sedangkan tabungan kita juga udah habis, kan? Ya juga sih. Kita udah habis-habisan. Tan, boleh nggak ya kalau kita minta keringanan sama pihak rumah sakit? Jadi kita bayar dulu pakai duit ini, sisanya kita bayar belakangan. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak boleh deh. Kita coba aja dulu. Keluarga Ibu Maimunah harap datang ke loket untuk menandatangani surat-suratnya. Oke, kita dipanggil deh. Oke, nggak apa-apa ya. Aduh, sebentar lagi Mbak ini pasti bakal minta uangnya. Anda sudah boleh membawa pulang Ibu Maimunah. Mbak, emang Masnya udah bisa pulang? Tapi kan saya belum lunasin. Tapi dalam catatan administrasi kami, pembayaran sudah dilunasi. Kalau saya boleh tahu, siapa sih yang bayarin semua ini? Pasti yang bayar tuh orang yang cukup punya uang. Kayaknya gue tahu siapa orangnya. Eh! Pasti lo kan yang bayar uang tagihan rumah sakitnya, Mak. Lo gak usah sok pahlawan, gak usah sok baik. Lagian, emang gue perlu apa bantuan lo? Hah? Tapi gue kan... Halah, gak usah bela diri deh lo. Gue yakin, pasti lo kan yang bayar. Hah? Tan, kenapa lo gak percaya sama gue? Yaudah, terserah. Kalau lo gak percaya lagi sama gue. Yeh, apa nyebelin banget sih? Gue gak pernah tanya bantuannya dia. Kalau Mak tahu, masalah ini bisa lebih panjang, Yan. Yan, lagi berada di sini. Gimana kondisi Mak? Udah mendingan kan? Kebetulan saya barusan bayar biaya administrasinya Mak. Jadi Mak bisa langsung pulang sama kita. Hah? Jadi Bapak yang bayarin uang rumah sakit Mak? Iya, gak apa-apalah. Yang penting Mak udah sembuh dan bisa pulang sama kita. Ya, Tan. Kayaknya lu udah salah orang deh. Cepetan sana kejar si Dava. Oke.
ampun. Dava udah pergi. Ya Allah, aku udah jahat banget sama dia. Udah marah-marah sama dia. Kenapa lagi? Sintan mana sih? Bener-bener ya tuh anak ya. Udah tahu emaknya keluar dari rumah sakit, bukannya diurusin, malah dia pergi. Emang gak ada baktinya itu anak. Mak, itu Intan. Mak! Mak! Mak, maaf. Tadi Intan. Yan, mending kamu sekarang nyari bajaj, ya. Biar kamu Intan sama Ma naik bajaj, nanti saya ngikutin dari belakang naik motor, ya. Iya, Pak. Buruan, buruan. Yaudah, yuk. Mai. Dari dulu sampai sekarang, Jakarta nggak berubah ya? Panas! Apalagi sekarang, tambah panas! Pada diem. Ya udah deh, Yani juga diem. Bulan, di mana kau kini? Aku merindumu. Bang, jangan berisik. Tahu nggak, sekarang itu pemerintah udah netapin kalau hari ini hari diem se-Indonesia. Jadi jangan berisik, Bang. Yani, lo apa-apaan sih? Lo main nyindir emak ya? Mak! Pelan-pelan, Mak! Apaan sih? Mak kayaknya masih marah banget sama gue. Ya Allah, apa yang mesti gue lakuin? Kalau gue terus sama Dava, gue bakal nyakitin hati Mak. Tapi kalau gue putusin Dava, gue bakal nyakitin hatinya Dava. Ya jelas salah dong. Gue ini pengalaman bener sama orang kaya. Tuh bapaknya Intan anak orang kaya. Apa yang dilakuin? Dia ninggalin gue sama si Intan. Kagak ada tanggung jawabnya. Siang, Tante. Siang. Dava, aduh kamu lama banget sih nggak kesini. Kamu kemana aja? Sandra mana ya? Sandra. Siapa, Ma? Dava, masuk dulu yuk. Gimana kalau kita jalan? Soalnya banyak nih yang pengen aku omongin sama kamu. Ya udah, tunggu bentar ya, aku ambil tas dulu. Tante seneng banget kamu ngajakin Sandra jalan-jalan. Karena dari kemarin itu Sandra itu nggak mau keluar luar rumah. Di rumah terus murung terus. Tante tuh khawatir banget sama dia, Dav. Makasih ya. Iya, Tante. Ma, pergi dulu ya. Iya. Hati-hati ya, sayang. Iya. Iya, Dav. Tante, aku permisi juga ya. Ayo, San. Ya, dah. Ya. Permisi, Tante. Iya, hati-hati ya. Iya, dah. Udah, dikit lagi udah sembuh, May. Ma, ini tehnya. Diminumnya biar segeran. Kagak usah. Ma, kagak doyan teh. Sewot amat sih ngejawabnya, Mai. Emang sejak kapan lo gak suka sama teh? Sejak gue dibohongin sama anak gue sendiri.
Lu sebenarnya kenapa sih? Gue kesel sama si Intan. Berani bener dibohongin gue. Padahal gue udah wanti-wanti, jangan deketin anak orang kayak itu lagi. Eh, dia malah pergi. Ya elah, Mai. Jadi cuma gara-gara itu doang? Gara-gara Intan deket lagi sama anak orang kayak itu? Lagian apa salahnya sih, Mai? Ya jelas salah dong. Gue ini pengalaman bener sama orang kaya. Tuh bapaknya Intan anak orang kaya. Apa yang dilakuin? Dia ninggalin gue sama si Intan. Kagak ada tanggung jawabnya. Bisanya cuma nyesarain doang. Iya, iya. Mangkehnya, gue gak mau dia senasib sama gue. Cukup gue yang sengsara. Gak usah dia. Kak, Ama kenapa sih? Kayaknya marah banget deh sama kakak. Iya, Kak. Emangnya Kak Intan udah ngapain emak sih? Mana penasaran deh. Kak Intan udah ngelakuin kesalahan fatal ke emak. Makanya emak marah banget sama Kak Intan. Emang kakak ngelakuin kesalahan apa sih, Kak? Kak Intan gak bisa cerita sekarang. Daf, kamu tuh kenapa sih? Ayo dong cerita sama aku. Tadi katanya mau cerita, sampai sini diam. Kamu udah gak percaya lagi sama aku. Kamu ingat gak? Kamu kan dulu pernah janji sama aku, kalau kamu ada apa-apa, kamu harus cerita sama aku. San, kayaknya aku mencintai orang yang salah. Maksud kamu? Dia sama sekali gak peduli sama aku, sama perasaan aku, San. Dia siapa? Biarpun gue udah tahu siapa cewek itu, tapi gue pengen denger langsung dari mulutnya Dava. Kalau dia beneran ngomong sama gue, berarti dia beneran cinta sama cewek itu. Tapi kalau enggak, berarti dia cuma main-main sama cewek itu. Udahlah, lupain aja. Kamu mau ngapain? Dava gak mau ngomong. Berarti dia emang beneran gak cinta sama cewek itu. Hari ini aku mau ngapain ya? Belum tahu sih, tapi dari kemarin aku tuh kepikiran pengen jalan-jalan keluar kota. Kayaknya naik gunung asik juga tuh. Intan lagi ngapain ya? Sebenarnya aku pengen terus sama dia. Tapi kenapa dia sama sekali gak bisa ngertiin perasaan aku? Gue pengen cepet-cepet sembuh. Kalau kelamaan kagak kerja, akhirnya gue dipecat. Iya, Mai, gue ngerti. Cuman, masa sih majikan lo gak ada pengertiannya sama lo? Lo kan lagi kena musibah, ya kan? Aduh, gue habis pikir deh kalau misalnya bos lo benar-benar mecat lo, Mai. Iya, tapi kan majikan gue itu orang kaya. Dia butuh orang untuk ngebersihin rumah. Kalau gue kagak masuk-masuk, rumahnya bakal berantakan. Akhirnya mereka cari ganti. Kasian, Mak. Dia pasti takut gak bisa kerja lagi. Ya, sabar aja lah kalau gitu. Ya. Mana masih sakit lagi nih. Wah, si Maimunah kelewatan banget sih. Gaji udah dinaikin, uang udah ditambah. Bukannya malah kerja yang rajin kok malah ngilang. Gak tau diri banget sih itu orang. Permisi, Bu. Kamu siapa? Mau apa kamu? Saya Intan, Bu. Saya anaknya Bu Maimunah. Saya di sini untuk gantiin kerjaannya, Mak. Jadi ini anaknya si Maimunah? Oh, dia yang udah merebut Dava dari Sandra. Berani-beraninya dia datang ke sini. Tapi aku harus bisa sabar. Jangan sampai dia tahu kalau aku benci banget sama dia. Memangnya ibu kamu kemana? Kemarin masih kecelakaan. Mak ditabrak sama motor. Makanya Mak belum bisa kerja. Karena Mak butuh istirahat. Dan sekarang saya mau gantiin Mak saya. Rumah saya ini kotor banget.
Jadi kamu langsung kerja aja ya. Ayo sini ikut saya. Bu, saya mulai kerja dari mana? Kamu bisa mulai dari ruang tamu. Kamu lap semua perabotan sampai bersih. Dan setelah itu, kamu sapu dan pel lantai ini sampai bersih semuanya. Maaf, Bu. Tapi, lap pel sama sapunya di mana ya? Semuanya ada di belakang. Kamu masuk aja ke belakang. Saya mau ke kamar dulu ya. Kamu harus kerja yang bersih. Saya nggak suka kamu kerja asal-asalan. Ngerti? Baik, Bu. Aku harus bisa menahan diri. Gimana pun bencinya aku sama dia, aku tetap gak boleh ngusir dia dari rumah ini. Kerja keras. Mudah-mudahan majikan Ma akan puas sama kerjaan gue. Terus Ma gak akan dipecat deh. Aku harus bisa menahan diri. Gimana pun bencinya aku sama dia, aku tetap gak boleh ngusir dia dari rumah ini. Jeng Lita minta aku buat nahan diri. Jadi aku akan nunggu saat yang tepat buat mengambil sikap. Seharusnya aku dong yang bilang terima kasih sama kamu, karena kamu udah nemenin aku. Aku beruntung banget ya, punya sahabat, sahabat baik seperti kamu. Kayaknya Dava lagi berusaha ngelupain cewek itu deh, dan berusaha deketin aku. Mudah-mudahan aja Dava akhirnya jatuh cinta sama aku. Amin. Masuk yuk. Dap, tunggu bentar ya. Aku mau minum dulu, aus. Nggak usah, biar aku aja. Soalnya kamu pernah bilang kan sama aku kalau aku harus nganggap rumah ini sebagai rumah aku sendiri. Jadi aku nggak perlu ngerepotin kamu lagi. Tunggu sebentar ya. Dava?
Dava, kamu yakin gak ada yang sakit? Mau ke dokter gak? Takutnya kamu udah luka dalam, gimana? Kok marah ya sama omongannya mama tadi? Udah, kok gak apa-apa kok? Lagian aku punya janji sama teman aku sendiri. Masuk sana. Maaf ya, aku buru-buru. Selama ini lo selalu ketemu sama cowok kayak itu kan? Aku tadi harus ketemu sama dia kan? Iya kan? Dengar ya, Pak. Sampai kapanpun, emak kagak bakal ngertuin buat lo sama tuh cowok. Gue sayang banget sama lo, Pak. Bagi gue, yang paling penting adalah cinta dari lo, Pak.